baterainya tumpuk berarti di sini ya, 4 ya. Ya. Bentar. Ya. Ya, ke sini aja itu. Bawa kartu garansinya. Oke, sekarang kita coba bagaimana fungsi daripada sepeda ini ya. Ketika pertama kali kita onkan starting switch, kita onkan seperti ini, maka akan muncul tampilan utama di dashboard, akan muncul huruf P menandakan ini adalah parking mode, mode parking ya. Jadi ketika kita mau gerakkan akselerator pedal ya, di sini akselerator gas ya, kalau kita mau gerakkan akselerator nih atau gasnya ya, itu tidak bisa. Nah, supaya sepeda ini bisa jalan ya, kalian harus merilis mode parking ya. Caranya adalah ada button di sini, tombol P ini tinggal kalian tekan saja ya. Maka secara otomatis dashboard sekarang menunjukkan ready ya, dilengkapi dengan warna hijau ya, scalingnya warna hijau. Artinya kalau kita tarik tuas gas yang di sini ya, ini langsung bisa jalan. Nah, saat ini speed 3 ya. Sarannya untuk pertama kali jalan kalian harus menggunakan speed 1 ya. Ini slow speed, speednya cukup rendah dan aman ya. Tidak begitu kencang, begitu tuas gasnya ini kita tarik nggak akan laju langsung ya. Jadi bertahap dia. Nah, nanti ketika ini kalian menggunakan speed 3 dan speednya menunjukkan lebih dari 20 km per jam, maka ya color di sekeliling ini warnanya akan berubah menjadi merah. Artinya ini sebagai warning system untuk pengemudi, untuk pengendara sepeda listrik ini. Jadi cukup aman ya. Nah, contohnya untuk merilis, misal kita lagi boncengin anak nih, supaya lebih aman ketika berhenti ya, ini tekan aja P ya, maka dia mode parking. Nah, cara rilis berikutnya supaya tidak harus menekan mode P, kita bisa cukup menggerakkan menekan tuas rem yang ada di sini ya, kurang lebih sekitar 4 detik ya, maka dia akan langsung rilis menjadi statusnya menjadi ready seperti itu ya. Ini tips untuk merilis mode parking. Oke, kita lihat sekarang di bagian perlengkapan di kuncinya ya. Kuncinya ini kalau dilihat dia ada beberapa button ya, beberapa tombol. Ini ada tombol lock. Jadi untuk lock ini untuk safety device, kalau kita sedang parking ya, kita pencet ini, maka sepeda listrik ketika akan dibawa orang, dipindahkan, digeser, digerakkan, dia akan otomatis ngelock dan ada alarm berbunyi. Untuk merilisnya bisa tekan yang tengah ini ya, atau gambar kunci terbuka. Sementara yang ini kita bisa menyalakan sepeda listrik wireless ya, tanpa menggunakan kunci. Contohnya seperti apa, kita contohkan. Kita ambil dulu kuncinya. Ini sudah off, kita tarik, kita cabut seperti ini. Nah, kita akan mengaktifkan motor listrik ini wireless ya. Caranya tinggal tekan tombol yang gambar petir ini ya, kita tekan. Nah, otomatis dia akan bisa dipakai seperti tadi ya. Mode pertama adalah mode P. Kita harus rilis dulu parking modenya ya.
Kemudian saya contohkan seperti ini. Tekan kurang lebih sekitar 4 detik kan ya. Itu sudah selesai. Ya, ready digunakan dan kunci kita pakai. Ya, kunci kita bawa. Ya. Tidak nempel di sini, tapi ini tetap bisa digunakan, ya. Kalau mau matikan bagaimana? Kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Tinggal kita pencet gambar yang ini. Ya. Oke. Jadi kita pencet tombol yang tengah, ternyata otomatis dia akan mati. Ya. Ini trik terkait dengan penggunaan wireless key-nya, ya. Fitur berikutnya pada sepeda listrik Overo ini yang cukup penting adalah port USB yang ada di sini. Kalian bisa mencoba untuk mencharging handphone ataupun perangkat yang lain dengan membuka rubber cap atau tutup yang ada di sini. Ada port USB standar 5 volt untuk charging handphone, tablet, atau perangkat elektronik yang lain. Jangan lupa kalau tidak dipakai ini ditutup lagi, ya, supaya tidak ada air yang masuk. Dan ini di sini, ya, ada cantolan untuk bawa belanjaan, ya, bawa belanjaan. Kemudian nomor rangka ini seperti sepeda motor, ya. Nomor rangka nanti ada di sini. Kalau kita buka ini nomor sasisnya. Kemudian kita lihat fitur yang lain. Berikutnya adalah fitur di sisi samping, ya, samping kanan maupun samping kiri. Di sini ada lampu indikator ketika lampu kota kita aktifkan. Coba kita onkan di sini, ya. Maka lampunya akan menyala seperti ini di sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi kelihatan lebih keren, ya. Kita matikan dulu. Berikutnya di bagian bawah ada footstep pedal, ya. Ini untuk pedal bisa dilipat, bisa dikeluarkan, ya. Jadi bisa dikeluarkan seperti ini, bisa dilipat. Jadi cukup rapi, ya. Kemudian kalau dilihat ada reflektor untuk safety dari samping, shock absorbernya juga cukup nyaman. Ini bisa menopang hingga 180 kilo, ya. Berikutnya, jika kita ingin membuka area bagasi, ya, bagasi untuk baterai, cukup memutar starting switch ke arah kiri, tidak usah ditekan. Caranya tinggal kita ke kiri, ya, maka jok akan terbuka kuncinya. Kalau kita tekan ke dalam, ini untuk fitur kunci stang, ya. Oke, sekarang kita lihat untuk buka kap ininya, ya. Ini sudah kita buka. Nah, ternyata di dalamnya ada MCB, main circuit breaker-nya. Ini lock-nya tadi di sini, dan di sini ada baterai 4 biji, ya, disusun bertumpuk, ya. Ini baterai 4 biji, dan di bagian depan kalau kita lihat ini kebetulan untuk nyimpen anu, ya, apa, pedal, ya. Pedal nggak dipasang karena ini sepeda, ya, pasti ada pedalnya, ya, di sini. Jadi masih ada beberapa space di situ longgar, jadi kita manfaatkan buat nyimpan ini saja, bisa, ya. Nah, letaknya di mana ini? Letaknya kalau kita lihat ada di samping. Kita tutup dulu. Oke. Untuk letak pedal sendiri ada di bagian bawah. Kita lihat di sini, ya. Ini di dekat standar, ya. Ini standar samping. Itu ternyata ada pedal yang bisa kita taruh di sini. Jadi fitur untuk goes ketika nanti kondisi emergency baterainya voltage rendah, ya, atau baterai habis, kita bisa goes meskipun jarak antara tempat duduk, ya, tempat duduk dengan pedal itu cukup pendek, jadi mungil juga, ya, untuk
sistem kayuhnya, karena gear rasionya juga kecil ini kalau dilihat, maka ya agak berat untuk tanjakan, pasti agak berat ya. Jadi hanya digunakan saat kondisi emergensi saja. Oh ya, ini hanya cover ya. Kalau yang ini cover aja untuk sasis cover saja ya, tidak ada fitur yang lain. Kemudian untuk fitur charging, ketika mau ngecas ya, kalau baterainya habis kita ngecasnya di sini ya. Nah, ini dia untuk port chargingnya, bisa dilihat di bawah jok ya, ini jok. Kemudian di bagian bawahnya ini kalau kita buka portnya seperti ini, nah langsung bisa kelihatan port di dalamnya untuk charging ketika kondisi baterai mulai lemah. Kalau kita lihat dari bagian bawah, di sini ada rantai ya. Rantai ketika kondisi emergensi untuk goes, kita bisa lihat di bagian depan. Nah, ini adalah gear yang digunakan untuk goes ya. Ini yang ketemu pedal nantinya. Yang menarik di sini di bagian standar duanya, ini ada rubber karet. Yang kalau kita turunkan, kita lipat standar duanya, ini sekaligus berfungsi untuk sebagai roller untuk pengencang rantai yang ada di sini gitu. Jadi ini ya nanti digunakan untuk ngencengin rantai yang ada di sini ya. Nah, ini bagian rantainya kalau dilihat dari samping ya, dari atas. Kemudian kita lihat framenya di bagian bawah, itu framenya seperti ini ya. Ada plat penguat warna hijau di situ dan beberapa electrical cable yang digunakan untuk menyalurkan arus listriknya. Kemudian kalau kita lihat bagian belakang, ini untuk suspensi ya, ini suspensinya seperti motor ya, ada recoil spring. Kalau kita lihat bannya sudah tubeless nih ya, ini ban tubeless. Kemudian ukuran ya 2.75, ring 10 ya. Kemudian ada fitur lampu rem belakang ya. Ini lampu rem belakang ini menyatu dengan rating dan hazard. Jadi kalau mau ngerem nanti lampu merah menyala. Kalau mau rating berarti di sini lampu akan berkedip belok kanan atau belok kiri ke sebelah sini ya. Kemudian di bagian atas ada sandaran, ini bonus sandaran ya, sudah include. Nah, ini joknya lumayan empuk ya, joknya lumayan empuk. Nah, ini Oviro. Di bagian depan di sini ada rating ya, lampu rating, turun signal lamp ya, sudah LED. Nah, yang menariknya ya di sini untuk handbrake-nya, untuk tuas pedal, tuas remnya ya, itu ada kabel untuk menarik brake pad-nya, untuk tromolnya ya. Dan di sini ada satu switch ya, sensor yang nanti kalau ini ditekan otomatis dia akan cut off listrik yang menuju ke motor. Jadi tenaganya akan hilang ya. Itu untuk membuat supaya motornya lebih awet
ya. Karena apa? Karena kita tidak melakukan proses pengereman yang melawan magnet yang sedang dibangkitkan di motor listrik yang ada di roda bagian belakang. Jadi supaya motornya awet, ya kita putus saja ketika melakukan pengereman, berarti motornya tidak akan bekerja, ya. Jadi untuk jalan ya tinggal ini lepas saja, nanti otomatis dia akan aktif seperti biasa lagi. Ini tampilannya. Coba nyalakan lampunya ya. Nah, seperti ini. Cukup terang ya.